Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Satu-satunya perlawanan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi antara Nottingham Forest dan juga Aston Villa yang berkesudahan dengan keputusan seri satu sama, mengakhiri rekod tanpa menang Forest 5 perlawanan berturut-turut Ogos lalu. Sesuatu yang sangat positif buat Steve Cooper setelah menandatangani kontrak baru, tetapi sebaliknya untuk Gerrard yang semakin bergelut untuk membawa pasukannya jauh daripada zon penyingkiran. Serie A, Lazio meneruskan rentak kemenangan mereka apabila mudah membelasah Fiorentina 4-0 di tempat lawan. Skuad Maurizio Sarri itu kini menghuni tangga ketiga Liga, hanya 3 mata di belakang pendahulu iaitu Napoli yang setakat ini masih berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah mereka dalam Liga. Selamat tinggal semua, kata Enoch Mwepu. Pemain tengah Brighton itu terpaksa menggantung kasut bolanya apabila dia disahkan menghadapi masalah jantung pada usia semuda 24 tahun. Dia mula berasa tidak sihat sewaktu dia dalam perjalanan untuk menyertai pasukan negaranya iaitu Zambia semasa international break tempoh hari, menyebabkan dia terpaksa menghabiskan masa dalam hospital di Mali. Setelah melakukan ujian lanjut, doktor telah mengesahkan yang dia telah mengidap masalah jantung, sekaligus menyebabkan dia terpaksa melupakan terus dunia bola sepak profesional. Dia sebelum ini beraksi bersama RB Salzburg dan kemudian menyertai Graham Potter di Brighton pada Julai 2021. Telah beraksi sebanyak 27 kali dalam semua kejohanan. Luis Diaz terpaksa diketepikan sehingga Disember, kata juga Klopp. Pengurus Liverpool itu telah mengeluarkan kenyataan berhubung situasi Luis Diaz dan juga Trent Alexander-Arnold, di mana Diaz akan kekal diketepikan sekurang-kurangnya sehingga Disember nanti dan Trent masih belum dapat dianggarkan tempoh masa dia untuk pulih. Luis Diaz dilaporkan mengalami kecederaan lutut ketika aksi menentang Arsenal, bahkan terlepas 10 perlawanan sebelum aksi Piala Dunia bermula. Kecederaannya tidak begitu serius seperti yang digambarkan dan tidak perlu dibedah, ujar pengurus itu lagi. Messi bakal terlepas aksi bertemu Benfica akibat kecederaan. Pemain yang berusia 35 tahun itu bakal diketepikan akibat kecederaan betis yang dialaminya ketika seri satu sama melawan pasukan yang sama pada minggu lalu. Dia dikeluarkan awal di atas permintaannya kerana mengadu sedikit kurang selesa pada bahagian betisnya. Selain Messi, Kimpembe, Nuno Mendes dan juga Renato Sanchez juga tidak akan menyertai Paris Saint-Germain akibat kecederaan, manakala Sergio Ramos sudah pasti diketepikan akibat pergantungan perlawanan. Courtois tidak akan beraksi menentang Shakhtar Donetsk, kata Ancelotti. Penjaga gol utama Real Madrid itu akan terlepas aksi Liga Juara-Juara menentang Shakhtar Donetsk awal pagi esok kerana masih belum pulih daripada kecederaan dan mungkin akan berpeluang untuk beraksi menentang Barcelona dalam El Clasico hujung minggu nanti. Berita baik untuk mereka adalah Karim Benzema akan kembali untuk memperkuatkan pasukan dan dia mungkin akan merehatkan Vinicius Junior setelah pemain terbabit telah terlibat dalam kesemua 12 perlawanan setakat ini, tambahnya lagi. N'Golo Kante kembali dengan kecederaan. Kante yang kali terakhir bermain dengan pasukannya ketika seri 2 sama dengan Spurs tempoh hari, kini kembali mengalami kecederaan hamstring semasa menjalani latihan bagi menjalani persiapan untuk menentang Milan dalam Liga Juara-Juara Eropah. Dia dilihat kecewa dengan kecederaan yang dialaminya kerana dia mahu beraksi dalam perlawanan penting menentang Milan dan kini terpaksa untuk berehat lebih lama. Turut sama tidak menyertai Chelsea untuk menentang Milan adalah Hakim Ziyech kerana kurang sihat. Scott McTominay akan terlepas aksi menentang Newcastle hujung minggu ini. Dia tidak akan berada di dalam senarai skuad akibat digantung satu perlawanan selepas mengumpul 5 kad kuning daripada perlawanan sebelum ini. Pergantungan ini memberikan peluang terbaik untuk bekas bintang Real Madrid iaitu Casemiro untuk beraksi dalam kesebelasan utama selepas seringkali bermula daripada bangku simpanan. Saya mungkin akan kembali ke Barcelona, kata Andres Iniesta. Pemain legenda Spanyol dan juga Barcelona itu yang kini masih lagi beraksi bersama kelab Jepun iaitu Vissel Kobe memberikan sedikit petunjuk yang dia akan kembali ke kelab Spanyol itu suatu hari nanti sama ada sebagai jurulatih ataupun sporting director. Dia memutuskan untuk bermain satu musim lagi di Jepun sebelum bersara menolak beberapa kabar yang dia akan kembali menyertai skuad Xavi kerana beranggapan yang masa dia untuk bermain bersama Barcelona telah tamat. Thiago Silva masih menunggu tawaran baru daripada Chelsea. Dia yang kini berusia 38 tahun itu masih lagi mampu beraksi pada tahap tertinggi, masih menanti-nantikan sekiranya ada tawaran terbaru untuknya terus kekal di Stamford Bridge atau sebaliknya. Kontraknya bakal tamat hujung musim ini dilihat sedikit mendesak majikannya itu kerana dia ingin membuat persediaan awal bagi mendapatkan kepastian sama ada dia akan dapat terus bermain atau memilih untuk bersara dan menjadi jurulatih. Dia berharap situasi ini dapat diselesaikan sebelum Piala Dunia bermula ataupun sebaik saja ia berakhir, katanya lagi. Sudah pasti saya mahu kekal bersama Arsenal, kata Gabriel Martinelli. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau sendiri mengenai situasi terbarunya di Arsenal dengan memberikan jaminan yang dia akan terus kekal di Emirates. Dia berkata yang pihak pengurusan telah berhubung dengannya mengenai lanjutan kontrak baru itu dan dia sememangnya sangat gembira. Mason Mount belum menandatangani kontrak baru.
Pihak pengurusan Chelsea telah mengesahkan yang mereka masih lagi belum mencapai kata sepakat dengan pemain sayap itu. Berkenaan dengan masa depannya di Chelsea, Mao dikatakan masih berteka-teki mengenai status kontraknya di Chelsea. Sama ada dia mahu kekal ataupun berpindah. Chelsea bagaimanapun telah bersedia sekiranya pemain itu tidak mahu melanjutkan kontraknya. Mereka akan cuba mendapatkan Lorenzo Pellegrini daripada AS Roma ataupun Yerry Pino daripada Villarreal sebagai pengganti. Inter akan cuba dapatkan Nathan Aki. Dalam diam, Inter Milan cuba untuk mendapatkan pemain bertahanan Manchester City sebagai langkah untuk mengukuhkan lagi skuad mereka. Sambil menjadikan dia sebagai langkah berjaga-jaga, Milan Skriniar memilih untuk meninggalkan mereka. Pemain antarabangsa Belanda itu masih lagi mempunyai kontrak bersama Manchester City sehingga 2025 nanti. Brentford bakal tawar kontrak baru untuk Ivan Toney. Penyerang antarabangsa England itu yang baru-baru ini dikaitkan dengan beberapa kelab Liga Perdana Inggeris memilih untuk terus menerajui barisan serangan Brentford apabila mereka bersedia untuk melanjutkan kontraknya bersama dengan klausul tambahan. Kontraknya bagaimanapun akan tamat pada 2025, tetapi Brentford sudah pun mahu menilai semula kontrak tersebut. Dia yang kini menjadi aset utama Brentford akan terus meningkatkan prestasinya bagi mendapatkan slot bersama England untuk Piala Dunia Qatar November nanti. West Ham bersedia untuk mendapatkan Manuel Locatelli. West Ham menyertai Arsenal dalam persaingan bagi mendapatkan pemain tengah Juventus itu. Pemain itu yang kerap kali dilihat diletakkan di bangku simpanan oleh pengurus Massimo Milano Allegri mungkin memilih untuk keluar bagi mendapatkan minit pemain yang lebih kerap lagi. West Ham yang kini sudah memiliki Scamacca dan juga Lucas Paqueta dalam perancangan untuk membawa masuk lebih ramai pemain berkualiti bagi mengukuhkan lagi kedudukan pasukan. So itulah video untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.